bosku. Kilometernya juga masih sedikit banget. Ini lihat ini bosku ya. Tuh. Udah pakai kaca film. Bodinya mulus. Coba tak cek dulu dalamnya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bosku, mbak-mbak bosku, mas-mas bosku yang cakep-cakep. Apa kabarnya? Pasti baik-baik aja. Ini mau lihat nih bosku. Wah, mantep-mantep. Ini Mazda Biante. Mazda Biante warna hitam. Wah, keren banget. Cocok banget buat bos-bosku, lihat tuh. Masih mulus banget. Masih kayak waduh. Gimana bilangnya? Susah bilangnya ini. Masih mulus banget. Warna hitam. Tuh bannya, kita lihat, kita periksa bannya dulu dari bannya. Saya selalu kalau periksa mobil itu selalu dari bannya dulu saya lihat. Bannya masih tebel. Bosku, lihat tuh bannya itu Dunlop Made in Japan asli loh. Itu 205 Linker 16. Waduh. Ini udah peleknya udah bohai ini bosku, udah mantul ini. Tuh. Ini lihat, udah pakai spoiler belakang. Ini sengaja tak foto lama-lama ini biar bosku ngiler. Ini lampunya juga udah LED ya bosku ya, udah keren banget, cakep banget ini. Wah, ini lihat tuh bosku. Aduh, pasti bosku ngiler ini. Lihat ini. Tuh, pasti bosku ntar malam ngimpi-ngimpi nih. Udah pakai lampu tangan di kaca spion. Mantep bener ini bosku. Ini mobil keluaran Hense 25 masih 5 tahun loh bosku. Kilometernya juga masih sedikit banget. Ini lihat ini bosku ya. Tuh. Udah pakai kaca film. Bodinya mulus. Coba tak cek dulu dalamnya. Waduh. Semiri kintil bosku. Waduh, baru dibuka wis cakep banget. Aduh, ini napinya sedang diganti sama yang baru, yang bisa TV semua ditukar sama yang baru, ntar tinggal dipasang aja. Wah, kursinya juga aduh, ini kursi kulit. Buahannya buahan yang bagus ini. Baunya juga masih kayak bau mobil baru ini. Wah, AC-nya udah pakai AC muka belakang ini. Wah, yang di belakang pasti nggak mau turun lagi nih kalau udah naik ini. Wah, mantap bener ini. Waduh. Waduh, kilometernya masih sedikit ya, masih tuh Bianti bosku. Waduh, udah nggak pakai kunci lagi dia, udah pakai remote aja nih bosku. Wah, ini remote-nya bosku, Mazda itu tulisannya, udah pakai remote aja ini.
mobilnya mantep, mantep. Dashboardnya juga bagus. Wah, ini lampu yo, ininya titik panasnya ya. Wah, lampunya itu udah LED yo, terang benderang itu. Mungkin udah pakai jok tangannya udah ada, kanan kiri udah pakai jok tangan. Wah, yang ngemudi juga nyaman ini. Setirnya juga udah pakai tombol ini. Udah ada tombol modenya semua udah lengkap, daunnya. Wah, ini. Api tenan ini. Udah mantep ini bosku ini. Ini kalau mas-mas bosku yang naikin ini bakalan banyak yang kepincut ini kalau lihat begini. Oh, pintunya udah. Tuh, tak tunjukin itu, pintunya udah otomatis, bosku. Waduh, bisa nutup sendiri, buka sendiri. Wah, ini mantap punya, tak coba lagi itu. Berapa kali tak coba. Waduh, lihat tuh. Waduh, dalamnya mulus, lus, lus. Bener nih. Waduh, bosku ini pasti pada ngiler ini. Lihat-lihat ini. Waduh, cakep nih. Ini bawahnya juga tuh, karpet-karpetnya itu masih asli. Waduh, ini pakai apa? Untuk dompet ya, dompet buat duduknya ya. Pintunya udah metik ya. Sekarang tak lihat dulu mesinnya kayak mana. Mesinnya kayak mana tak lihat dulu. Ini. Kita lihat dulu mesinnya kayak mana. Waduh. Kita lihat dulu mesinnya kayak mana. Mantul. Gimana bukanya ini ya? Waduh, bukanya kok susah banget ya. Gak mau buka apa dia ya? Wah, gimana tuh cara bukanya ini? Ah, gini tuh. Oke. Waduh. Mesinnya tuh masih ini pakai koper ya. Penutup mesinnya masih bagus. Gak ada yang basah-basah, gak ada. Masih mulus sih. Yo, masih. Wah, mesinnya masih cakep. Tuh, lihat bosku yo. Mesinnya masih bersih. Masih asli. Wah, masih orisintil semua ini. Baut-bautnya juga. Ini bosku ini puas pakai ini kalau udah pakai ini. Waduh. Ini ya bosku ya, buat mas-mas bosku. Ini Mazda Biante NC25 mulus kinclong api. Waduh. Nih, tak tunjukin dari dekat nih api bodinya tuh. Waduh, masih mulus banget. Belum aja lah. Tuh, masih tuh yang digambar tuh masih kelihatan tuh. Tuh yang digambar tuh masih kelihatan tuh. Waduh, saya ngambil gambar juga langsung ke bodinya udah. Masih mantul bener ini. Wah, ini mbak-mbak bosku, mas-mas bosku ini pasti nggak bisa tidur ini kalau lihat begini, pasti ngimpi ini. Betul kan mbak bosku? Yakin kamunya tuh pasti
ngimpi dan nanti malam tuh pasti nggak bisa tidur nih kalau udah lihat mobil ini. Waduh, ini apanya ya, biasanya tuh wah mantep banget itu kelas mobil mewah ini. Sakingnya gue juga dapat 2 tahun. Waduh, mantep ya bosku. Waduh, bodinya bagus, lampunya sudah LED nih. Lampunya sudah LED, bodinya mulus banget ya, nggak ada lecetnya, nggak ada lecet loh. Tak tunjukin dari deket ini buat bos-bosku ini. Kalau dari jauh kan nggak kelihatan, kalau dari deket gini kan kelihatan kalau ada lecetnya tuh. Tuh, di sini menjual tidak pakai tipu mentipu, menjual pembelinya pasti puas karena pembeli adalah raja, dan juga raja harus dikasih sesuatu yang istimewa. Oh lihat tuh, udah ada lecetnya. Buka lagi dari sebelah sini. Waduh, tengok tadi. Karpet-karpetnya juga masih asli semua. Dashboardnya juga masih mantap. Bahannya bukan kaleng-kaleng asli Mazda ini. Plastik kuat ini. Oh, pintunya otomatis kanan kiri. Aduh, mantap tenan. Ini kok bisa cuakep banget di mobil ya. Ini yang kalau yang naikin ini udah naik gak mau turun ini. Yang di belakang ini AC-nya muka belakang itu. Wah, udah pasti adem ini. Istimewir buat bosku-bosku ini. Wah, ini dia Mazda Bianti. Pasti kamu mikirnya bisa dikirim ke Indonesia enggak, Mas? Ya, ayo ngaku. Bosku yang lihat ini, yang sedang lihat video ini, pasti yang ada dalam pikirannya bisa dikirim ke Indonesia enggak, Mas? Oh, siapa toh apa yang sedang lihat ini, bosku-bosku yang sedang lihat video ini yang bergerak di bidang kargo. Kalau yang bisa kasih jalan keluar supaya bisa bawa mobil ke Indonesia, ditolong informasinya buat bosku-bosku yang ingin bawa pulang mobil ke Indonesia. Jangan lupa belinya di tempat saya, dijamin harga istimewa. Harganya murah-murah, kualitasnya siap pakai, nggak perlu perbaikan lagi, nggak perlu rombak sana sini, siap pakai, langsung tinggal duduk, jus, tekan gas, bus. Mantap. Oh, ini buat bosku-bosku ini, tak tunjukin ini biar mantap, biar pusing kepalanya, nggak bisa tidur nanti malam ini ngimpi-ngimpi ini. Yo, ini Mazda Biantinya mantap banget ya. Wah, warnanya juga hitam. Udah, mesinnya udah mesin yang baru. Udah mesin Sky Active loh. Dari Mazda loh. Teknologi tinggi dari Mazda. Pastinya udah mesin yang baru. Bukan mesin yang lama. Wih, siki toh. Gimana toh? Pasti mas-masku, bos-bosku ini pada sengsem nih ya. Tuh, ya, Mazda Bianti. Buat bos-bosku, silahkan datang ke sini atau hubungin saya lewat messenger. Datang ke sini di Mieken Matsusaka. Kalau udah sampai Matsusaka, silangin hubungin saya, ntar saya jemput kalau enggak tahu lokasinya. Silahkan, di sini banyak sekali variasi mobil-mobil yang lain tuh, buat bos-bos gitu. Banyak banget mobil-mobil yang lain tuh. Yo.
Oke, bosku. Ya, sekian dulu ya, bosku ya. Kali ini Mazda Biante Hinze 2000, Hinze 25. Siap pakai warna hitam. Udah full aksesoris. Bagi bos-bosku yang berminat, silahkan datang kemari. Harga dijamin istimewir.